Timnas Indonesia bertemu dengan Filipina dalam lanjutan babak penyisian grup A sepak bola SEA Games 2021. Partai ini merupakan laga yang sangat krusial karena menentukan langkah Indonesia ke babak selanjutnya. Kekalahan akan membuat Timnas Indonesia harus angkat koper dari arena sepak bola SEA Games. Berikut ini adalah hasil pertandingan Indonesia melawan Filipina sore ini. Timnas Indonesia membuktikan kalau mereka adalah tim yang layak untuk diperhitungkan. Mereka menutup babak pertama dengan kemenangan 2-0. Gol dicetak oleh Muhammad Ridwan di menit ke-18 dan Rizky Ridho di menit ke-44. Di babak kedua, skuad Merah Putih kembali menambah 2 gol, masing-masing dicetak oleh Egy Maulana Fikri dan Marcel Ferdinand dari titik penalti. Timnas Indonesia akhirnya menutup laga dengan skor 4-0. Bravo sepak bola Indonesia.